Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Mobil Channel, channel yang selalu memberikan informasi terbaru tentang harga kendaraan dari mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginformasikan 8 mobil pickup Mitsubishi Colt L300 dengan harga terendah mulai dari 16 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt L300 tahun 1982, lokasi Salatiga, dan harga yang ditawarkan 16 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt L300 tahun 1986, lokasi Kendal, dan harga yang ditawarkan 35 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt L300 tahun 1984, lokasi Nganjuk, dan harga yang ditawarkan 42 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Mitsubishi Colt L300 tahun 1997, lokasi Boja, dan harga yang ditawarkan 66 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt L300 tahun 2004, lokasi Pringsewu, dan harga yang ditawarkan 72 juta rupiah.
yang nomor namanya Mitsubishi Colt L300 tahun 2013, lokasi Kabupaten Magelang, dan harga yang ditawarkan Rp98 juta. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Colt L300 tahun 2016, lokasi Boyolali, dan harga yang ditawarkan Rp153 juta. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Colt L300 tahun 2020, lokasi Purbalingga, dan harga yang ditawarkan Rp174 juta. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.